Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan gue tentunya di Maplog Channel. Oke, okay, kali ini gue mau unboxing sebuah handphone yang baru nggak baru juga sih udah lama mungkin karena gue belinya telat soalnya gue nggak terlalu ngikutin tentang dunia pergadgetan beberapa bulan ini ada sekitar setengah tahun ya gue nggak terlalu ngikutin tahu-tahu gue pas mau beli handphone lagi ada Poco X3 Pro ini ya setelah gue lihat speknya ternyata gila pakai Snapdragon 8 60 itu yang bikin menarik yang bikin gue tertarik ya untuk spesifikasi lainnya sih malah downgrade ya dibanding Poco X3 NFC ini dan Poco X3 NFC ini udah gua beli sekitar 9 bulan atau jalan 10 bulan ya biasanya sih gua nggak jauh dari 6 bulan atau lebih gitu biasanya gua ganti HP karena gua pengen ganti HP ya udah ya Gue beli yang ini lagi Intinya nanti info-info kenapa dan alasan gue beli ini gitu loh. Nanti bakal gue jelasin. Karena secara desain atau bentuk mirip banget. Paket tiplak hampir bisa dibilang 100% sama untuk bentuk handphonenya ya. Dari luaran gitu. Oke, biar nggak berlama-lama kita langsung buka aja. Kita lihat spek singkatnya di belakangnya ya. Ini Poco X3 Pro. Jadi dia pakai Qualcomm Snapdragon 860 men harga 3 jutaan. Brand mana coba yang berani kasih Snapdragon flagship di harga 3 jutaan ya ini gue belinya 3,4 juta lebih murah 100.000 ribu dibandingkan awal launchingnya pas launching itu sekitar 3536 ya kalau nggak salah ya sama pas gue beli ini ini gue belinya pas banget launching jadi harganya e, naik gitu ya ini kan dulu 3,1 yang varian 664 ya karena awal-awal launching banget gue yang beli jadi harganya naik gue ini belinya di, di toko online biasa sedangkan yang ini belinya di toko online Xiaomi official store-nya langsung 3,4 sama harganya, tapi dapat spek yang di atas pokok X3 NFC. Tujuan gue beli ini sih lebih ke untuk ini ya, bikin video. Karena pakai Snapdragon 860 itu biasanya lebih powerful, jadi kita langsung buka aja. Yang jelas ini masih segel ya, ini varian 6 per 128 Kalau ini yang 64 cepat penuh sih, soalnya penuhnya karena banyak bahan video yang gua belum edit jadi memorinya penuh itu juga udah ditambah micro SD ya. Tapi hampir penuh semua. Ini juga gue ngerekamnya pakai handphone Poco X3 NFC. Jadi nggak tahu nanti ini keburu selesai atau keburu habis duluan. Jadi pertama kita dapat ini. Untuk di boxnya hampir sama ya. Yang jelas beda tulisannya ya. Dan di sini juga beda nih. Kalau ini kan ada ini ya bacaan Xiaomi ininya ya garansinya gitu. Sedangkan yang baru ini ada apa ini ya? Ika Ica. Jadi kontak center Indonesia kalau yang ini ada di sini yang Xiaomi kami buatan Indonesia nya untuk dalamannya kita sedikit bandingin juga sama yang X3 NFC nah dia sama ya kuning tapi kuningnya ini lebih kuning yang Poco X3 NFC kalau yang Poco X3 Pro ini dia kuningnya lebih apa kusam gitu ya terus kita dapat ini ucapan selamat dari Alvinnya juga beda sih sama Poco X3 NFC semua ada semua ada di sini beda kalau ini lebih berwarna kalau ini yang biasa kuning biasa ya kayak gini bisa gua buka ya biar cepat nantinya sedikit perbandingan aja terus di dalam boxnya sini kita dapat yang jelas biasanya ini SIM tray terus e, buku manual sama kartu garansi sama casing yang jelas casingnya pasti sama ya sama pokok X3 NFC ini sama banget soalnya bentuknya sama gua bilang 100% orang biasanya bilang cuman 90% atau 99% sama aja beratnya juga sama intinya taruh juga Astagfirullah gua unboxing di temen anak gua biarin aja ya asal nggak ngoprek untuk handphone ini dia ini warnanya yang gue beli dulu Poco X3 NFC ini warna kayak abu-abu gitu loh sedangkan ini warna pros Blue alias biru jadi seperti ini di plastiknya untuk spesifikasi lengkapnya nanti bakal gua tulis di layar atau di deskripsi intinya yang bisa kalian lihat ya ini pakai Snapdragon 860 dan lain-lainnya intinya kalau soal baterai sama ini ada peningkatan pakai UFS 3.1 kalau yang pokok X3 NFC itu pakai UFS 2.1 kita langsung pelorotin aja kita langsung nyalain aja untuk fisik sebenarnya nggak ada beda ya intinya kayak gini bentuknya e, untuk kameranya ada penurunan resolusi yang pokok X3 NFC itu pakai setup kamera utama 64 megapiksel dan kamera ultrawide-nya 13 megapiksel makronya 2 megapiksel dan depthnya juga 2 megapiksel. Kalau yang Poco X3 Pro ini uh, setup kameranya kamera utama 48 megapiksel, kamera ultrawide-nya 8 megapiksel, sedangkan untuk kamera makro dan depth sensor itu sama-sama dua. -sama Intinya kamera utama sama ultrawide yang diturunin. Kalau untuk hasil ya kalian lihat aja di YouTube ya. Intinya sama-sama bagus, cuman beda karakter warna aja. Oke, ini dia hasil setelah di setup setup kita langsung ke pengaturan ya nanti kita lihat dikit-dikit aja ya? ini ada pembaruan kita langsung perbarui aja nah ini perbarui coba lah ya boleh ya Diam dulu Aja ya ini untuk total storage 128 udah kepake 18,9 giga artinya masih banyak ya ini prianya masih banyak kemungkinan ini nggak bakal penuh seperti handphone Poco XT NFC gua ini Androidnya udah versi 11 ini untuk tampilannya sama aja ya Xiaomi atau Poco di seperti itu untuk kameranya kita intip dulu sedikit aja ini setupnya hampir sama sama Poco X3 NFC di sini ada nah, di sini ya 48 megapiksel intinya ini mirip banget setup kameranya untuk Poco X3 NFC sama Poco X3 Pro jadi ada mode manualnya juga ini baik foto maupun video yang gua tahu ini sama ya tadi itu yang membedakan cuman resolusi si kameranya sama di sini ada zoom ada ultra wide ada wide di sini jadi kira-kira seperti itu dulu ya video unboxingnya ini memorinya takut penuh lagi nanti gue pindah dulu ini baterainya masih sisa 75 dari bawaannya intinya sama aja sama banget untuk si handphonenya Oke okay, segitu aja video Unboxing nah. dari gua jangan lupa like comment share dan subscribe channel dan gua Maher dari Janggol sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh